ya. Nah, kali ini aku akan review untuk mesin pengering pakaian model putar atau biasanya kita sebut dengan tumble dryer. Nah, untuk tumble dryer kali ini tuh kapasitasnya 55 kg. Nah, terus juga untuk pemanasannya, untuk pemanasan dari mesin kali ini tuh menggunakan yang tipe gas ya. Nah, seperti apa sih untuk review dari mesin ini dan cara operasional dari mesinnya seperti apa? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di bawah sini. Install aplikasi resmi kami melalui Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, untuk mesin tumble dryer kami, ini tuh kapasitasnya 55 kilo ya dalam sekali proses tentunya. Nah, terus juga untuk bagian luar dari ini mesinnya sendiri, ini tuh bodinya menggunakan material stainless steel. Pada pintunya ini dilengkapi dengan kaca seperti ini, jadi nanti mempermudah proses kontrol saat proses pengeringan sedang berlangsung. Nah, terus juga untuk bagian atasnya, ini dilengkapi dengan komponen panel. Yang pertama ada power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus juga ada timer yang bisa diatur sampai 10 jam. Terus juga dilengkapi dengan termokontrol yang digital. Nah, untuk termokontrol ini menggunakan yang digital ya. Jadi nanti kalian tidak perlu memasang termometer tambahan untuk mengetahui dari suhu dari mesinnya sendiri. Kalian bisa langsung aja lihat pada termokontrolnya ini. Nah, terus juga dilengkapi dengan 3 lampu LED indikator. Yang hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin, dan yang orange ini berfungsi sebagai indikator apabila mesinnya sedang ada error. Nah, terus juga untuk mesin kami ini juga dilengkapi dengan stiker dan kode mesinnya juga tentunya. Nah, terus juga untuk tumble dryer ini kami menyediakan mulai dari kapasitas kecil, kita ada yang kapasitas 20 kilo, 25 kilo, 35 kilo, 45 kilo sampai 55 kilo seperti ini. Terus juga ada yang paling besar kita punya yang kapasitas 100 kilo. Nah, terus juga untuk pemanasannya kami menyediakan 3 tipe untuk khusus dari tumble dryer ini. Yang pertama ada yang tipe gas seperti ini. Terus ada yang tipe full listrik. Terus juga ada tipe double power atau itu yang bisa pemanasan menggunakan gas dan pemanasan menggunakan listrik sekaligus dalam satu mesin. Nah, terus juga untuk pengering pakaian kita adanya banyak juga ya pilihannya. Biasanya untuk tumble dryer ini digunakan di rumah sakit, instansi atau pabrik. Nah, terus juga untuk kapasitas kecilnya kita ada yang mesin dryer konversi. Terus juga ada mesin pemanas ruangan, ada juga yang mesin lemari pengering, khusus mesin laundry kita. Nah, terus juga untuk mesin ini pada bagian bawahnya, ini dilengkapi dengan filter ya. Nah, filternya ini sebagai tempat atau kotoran setelah nanti proses pengeringannya berjalan. Dan nanti apabila setelah proses pengeringannya selesai, kalian bisa langsung aja tarik dari filternya dan bersihkan menggunakan kuas. Nah, terus juga untuk kelebihan dari mesin tumble dryer kami, yang pertama ini tuh perawatannya mudah sekali tentunya. Terus juga operasional dari mesinnya sangat mudah. Terus juga full otomatis. Nah, terus juga untuk mesin ini tuh dilengkapi dengan sistem limit switch door otomatis. Jadi nanti apabila saat proses pengeringan sedang berlangsung seperti ini, terus pintunya kalian buka, ini tuh mesinnya akan otomatis mati. Nah, seperti ini otomatis mati. Terus apabila nanti ditutup kembali seperti ini, nah mesinnya akan nyala secara otomatis lagi. Terus juga untuk mesin kami ini dilengkapi dengan 2 putaran, bisa ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, nanti kita lihat untuk putaran dari mesinnya sendiri. Nah, untuk dimensi dari mesin tumble dryer ini tuh panjangnya 135 cm, untuk lebarnya 115 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 175 cm. Nah, sekarang kita langsung aja untuk aku kasih tahu kalian cara operasional dari mesin tumble dryer ini tuh seperti apa. Nah, yang pertama kalian perlu siapkan untuk gas, dan lalu kalian pasangkan selang dan regulatornya ya pada gas LPG. Nah, selanjutnya juga kalian bisa untuk pasangkan stekernya pada arus listrik. Terus kalian bisa atur pada timernya ini sesuai kebutuhan. Terus tinggal nyalakan untuk tombol powernya. Nah, seperti ini ya. Untuk mesin tumble dryer ini menyala diketahui dari lampu LED indikator yang hijau dan yang merah ini menyala. Nah, maka mesin ini tuh sedang beroperasi secara normal.
Nah, untuk bagian dalam dari mesin tumble dryer ini tuh bagian dalamnya menggunakan kaca korporasi ya, berlubang. Jadi nanti pemanasannya pasti lebih merata. Untuk lubangnya itu 8 mm. Nah, terus juga untuk putarannya mesin ini tuh bisa berputar di kanan dan ke kiri. Jadi untuk pemanasannya juga pasti merata, keringnya juga pasti cepat sekali. Nah, terus juga untuk kalian nih, biasanya kan untuk filternya ini, sebelum kalian membuka filter ini, kalian harus menonaktifkan dari mesinnya terlebih dahulu, baru kalian bisa ambil untuk filternya. Nah, seperti ini. Nah, untuk filter ini biasanya tuh kalian perlu membersihkan setiap kalian selesai menggunakan mesin ini ya. Nah, untuk mesin kami ini tuh sistemnya sudah full otomatis ya. Pada bagian termokontrolnya ini dilengkapi dengan sistem overheating. Jadi nanti yang bagian hijau, nah yang hijau ini kalian juga bisa atur ya untuk batas maksimal dari suhu yang digunakan untuk mesin tumble dryer ini. Nah, terus juga indikatornya, indikator panas dari tumble dryernya sendiri kalian bisa lihat yang berwarna merah ini. Nah, sekarang ini mesinnya sedang suhunya 89, sedangkan untuk pembatas dari suhunya ini tuh 90 derajat. Nah, sebentar lagi mesin ini tuh akan overheating. Nah, seperti ini ya keadaannya saat mesinnya overheating, diketahui dari lampu LED indikatornya ini tuh mati. Nah, terus juga untuk timernya ini juga sudah otomatis. Jadi nanti apabila kalian misalnya udah atur untuk penyalaan mesinnya selama 3 jam, nah nanti setelah 3 jam penyalaan dari mesin tumble dryer ini, mesinnya akan otomatis mati sendiri. Nah, untuk mesinnya seperti ini juga tadi kalian lihat untuk mesinnya udah berputar kanan dan kiri. Nah, sekarang setelah suhunya turun, pemanasnya ini akan otomatis menyala. Nah, setelah selesai menggunakan mesin ini ya, kalian bisa langsung aja untuk matiin mesinnya seperti ini. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di bawah sini. Install aplikasi resmi kami melalui Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!